Jelang pemilu legislatif 2019 pada 17 April yang akan datang, serta tahapan pemilu yang telah memasuki masa kampanye, maka Bawaslu Kota Sibolga menggelar rapat koordinasi bersama KPU, Ketua Parpol se-Kota Sibolga, Satlantas Polres Sibolga, Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Sibolga, di kantor Bawaslu Kota Sibolga Jalan Kiai Haji Zainul Arifin, Kecamatan Sibolga Utara. Rapat tersebut bertujuan untuk menyamakan pemahaman setiap peserta pemilu legislatif beserta instansi terkait yang ada di Kota Sibolga agar satu kata terkait alat peraga kampanye yang sudah mulai bertebaran di beberapa titik di Kota Sibolga agar tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Zulkifli Tanjung selaku peserta rapat mewakili parpol yang berhadir menyampaikan bahwa rapat kali ini diharap dapat menyamakan persepsi setiap parpol dan calon legislatif di Kota Sibolga untuk sama berkompetisi secara adil dan tidak ada yang mencuri start, terlebih untuk tidak menyalahi peraturan pemilu yang ada. Sudah barang tentu kita berharap apa yang kita hasilkan hari ini adalah bagian dari kesepakatan kita bersama untuk tetap menjaga agar pelaksanaan dan kelangsungan pemilu 17 April 2019 yang akan datang berjalan dengan sukses sesuai dengan kita harapkan bersama. Kami beserta seluruh partai yang memang sudah berada di Kota Sibolga ini sudah sepakat bahwa untuk tidak melakukan suatu tindakan di luar batas dari undang-undang yang sudah ditetapkan. Artinya begini, kesepakatan itu jangan sampai ada partai-partai ataupun perseorangan calon legislatif yang mencuri start dalam harkata melanggar undang-undang apa yang memang sudah kita sepakati bersama. Nah, oleh karena ini kami sudah sepakat hari ini kami nyatakan sikap itu untuk mendukung jalannya sukses pemilu 2019 yang akan datang. Sementara itu, Darwis Sibarani selaku Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Sibolga menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini adalah lanjutan sosialisasi Bawaslu kepada setiap parpol dan instansi terkait di Kota Sibolga perihal alat peraga kampanye yang masih banyak ditemukan tidak sesuai aturan yang telah ditetapkan. Sehingga melalui rapat tersebut diharapkan ke depan masing-masing parpol dan caleg dapat menertibkan alat peraga kampanye yang masih menyalahi aturan demi terlaksananya pemilu sesuai yang diharapkan bersama. Kegiatan kita pada hari ini di kantor Bawaslu adalah rapat di kantor, yaitu tindak lanjut dari acara sosialisasi yang kita adakan di Hotel Lui yang 2 hari yang lalu. Artinya di sini untuk menyatukan persepsi para peserta partai politik, KPU, Bawaslu dan Satlantas, Satpol PP dan Dinas Perhubungan terkait tahapan saat ini, saat tahapan kampanye dalam pemasangan APK. Kita lihat di lapangan memang tidak begitu banyak kesalahan dalam APK, cuman perlu kita lakukan tindakan dan survei-survei mana-mana yang menyalahi, mana-mana yang sudah sesuai. Lebih lanjut, Darwis berharap kepada setiap parpol dan calon legislatif di Kota Sibolga agar sama menciptakan suasana pemilu yang rukun, aman, damai, dan bermartabat demi tercapainya hasil pemilu yang diharapkan untuk kemajuan Kota Sibolga dan bangsa Indonesia pada umumnya. Arman Syah Sinaga, N2STP, mewartakan.